Polda Metro Jaya mengeluarkan maklumat menyikapi aksi demo Ormas Islam yang rencananya akan berlangsung pada 4 November mendatang. Para peserta aksi diminta untuk mematuhi maklumat tersebut. Maklumat ini dikeluarkan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iryawan. Maklumat disampaikan untuk mengingatkan massa agar pelaksanaan demo berlangsung dengan tertib dan aman. Maklumat berisi sejumlah kewajiban dan hak polisi sebagai penanggung jawab keamanan serta kewajiban dan hak-hak dari peserta demonstrasi. Selain itu, 8 poin maklumat ini juga berisi larangan bagi peserta demo untuk melakukan tindak pidana selama menyampaikan pendapat di muka umum.